simpanan nasabah pada bank tersebut akan dijamin oleh LPS. Simpanan Anda dijamin hingga 2 miliar rupiah selama mengikuti syarat 3T. 1. Tercatat pada temukan bank. 2. Tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan 3. Tidak menyebabkan bank menjadi bank gagal. Misalnya memiliki kredit macet. Untuk keterangan lebih lanjut, buka www.lps.go.id atau media sosial LPS. LPS, sahabat nasabah Indonesia. Jadi hari itu mencari jalan ikannya sendiri.
Baik, tapi kalau tidak ada political will seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Fadi dan beberapa pendengar juga, membangun jalan air sepertinya memang bukan kebijakan populer karena tidak bisa dirasakan saat ini juga, berbeda dengan memperbaiki dan juga membangun sebuah jalan. Tapi paling tidak mungkin bisa kita mulai di lingkungan kita terlebih dahulu, RT/RW-nya mungkin ya dimulai secara swadaya supaya kita bisa sama-sama membangun lingkungan kita, tidak hanya sumber daya alamnya saja yang kita ambil, tapi apa yang bisa kita berikan ke alam, balik lagi ya, hubungan simbiosis mutualisme itu yang harus kita bangun bersama alam ini. Pak Firdaus, terima kasih Pak sudah bersama Yasinta. Pak Firdaus, selamat pagi, salam sehat. Peneliti dan pendidik tata kelola sumber daya air Universitas Indonesia, Firdaus Ali, kami juga nanti masih akan menggunakan dari pantauan di beberapa lokasi di antara yang ada di pusat kecamatan yang terdampak banjir dan juga longsor di Subang, Jawa Barat. Daerah yang paling parah adalah Pamanukan dan juga Ciasem. Sementara itu Bupati Subang juga kabarnya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempermanenkan tanggul di Kali Cibunaga. Nanti kita akan ikuti laporannya bersama di kantor PD Bidang. Now, disebabkan munculnya pusat tekanan rendah di sekitar wilayah
munculnya situasi siklonik di sekitar wilayah utara Indonesia, sehingga mempengaruhi pola arah dan kecepatan angin yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Indonesia. Selain itu, kondisi labilitas atmosfer yang kuat di sebagian wilayah Indonesia juga turut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan awan hujan dalam skala lokal. Berdasarkan kondisi itu, diperkirakan dalam periode sepekan ke depan, curah hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan juga Banten. Kondisi yang sama juga berpotensi terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan juga Papua. Sementara itu, berdasarkan perkiraan cuaca berbasis dampak atau impact based forecast, untuk potensi dampak banjir atau banjir bandang pada periode 10 hingga 11 Februari 2021 dengan status siaga diperkirakan akan terjadi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara itu, berdasarkan analisis terintegrasi dari data BMKG, PUPR, dan UBIK, perlu diwaspadai daerah yang diprediksi berpotensi banjir kategori menengah pada dasarian kedua di Februari atau 10 hari kedua di bulan Februari 2021, yaitu sebagian kecil Aceh bagian selatan, sebagian kecil Jambi bagian tengah, sebagian kecil Jawa Barat bagian timur, selain itu sebagian Jawa Tengah bagian utara, kemudian sebagian kecil Jawa Timur bagian timur, lalu sebagian kecil Sulawesi Tengah bagian selatan, Sulawesi Selatan bagian utara, Sulawesi Tenggara bagian utara, sebagian kecil Papua Barat bagian timur, dan sebagian kecil Papua bagian utara dan tengah. Thank you.
pihaknya siap membawa permasalahan ini ke pucuk pimpinan di pusat untuk segera mendapatkan tanggapan serius. Dan seperti itu Pak Majelis mengharapkan upaya mempermanenkan pasal pelanggaran ini segera dilakukan dan sangat diharapkan secepatnya, yaitu pada akhir tahun 2021 segera dipermanenkan agar masalah banjir tahunan di Pantura Subang dari Pemanukan segera dapat diatasi. Dan juga menurut data informasi dari pusat pemantauan bencana di Kecamatan Pemanukan terpantau khususnya di Pemanukan sendiri melanda 8 desa yang diantaranya ya Pemanukan kota yang terparah dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter dan pemukiman yang juga mencapai antara 1,5 sampai 2 meter. Memang juga di Kecamatan Jatam yang banyak menggenangi awan-awan sehingga waktunya lancar gagal panen. Dan juga saat ini pemantauan di sekitar wilayah Pemantauan dari air sudah mulai turun dan banyak warga juga mulai menyiapkan pembersihan dari Subang Jawa Barat melaporkan. 21 kecamatan terdampak bencana banjir dan longsor maksud kami di Subang Jawa Barat. Daerah paling parah adalah Pemanukan dan Ciasem. Sementara itu Bupati Subang sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempermanenkan tanggul kali Cipunegara. Bisnis atau kegiatan kita terhenti, justru kita perlu lebih kuat untuk melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial Elshinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales Elshinta, Eva Patriana, 0856-4242-5064. Samantha 0857-1596-4229. Jadikan Elshinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Thank you.
cuci tangan, menjaga jarak, dan turut sukseskan vaksinasi COVID-19. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi thank you.
dampak dan kemungkinan dari terorisme. Misalnya berada di atau untuk di mana aparat keamanan juga sudah melakukan pencegahan dan menyelamatkan warga yang ada di sekitar rumah di kabupaten yang terkena kumpul di kabupaten Jero dari kota Jayapura kurang lebih sekitar 80 kabupaten Jero terpandang berbatasan dengan Papua dari tangan itu karena terkena akses jalan menuju Kabupaten Kerong dari Kota Jayapura, Papua, genang banjir setinggi 1 meter dan menyebabkan arus lalu lintas. Penanganan COVID-19 Profesor
satu akun tersebut ke Twitter Radio Elshinta. Lalu dengan siaran Elshinta untuk mendapatkan link Zoom meeting quiz Elshinta. Ayo, buruan daftar. Untuk lebih lengkapnya, klik medsos Elshinta dan elshinta.com. Apresiasi setinggi-tingginya kepada tim medis Indonesia dalam menangani pasien COVID-19. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Andus Al-Dawi Sidaul, Kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Kota Medan. Bersama ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para medis, para dokter, perawat, dan seluruh pegawai rumah sakit yang merawat para pasien COVID-19. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan dalam menjaga garda terdepan untuk melawan COVID-19 ini. Semoga mereka diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Bersama ini saya berharap agar mari kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 ini dengan cara mematuhi segala prosedur protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap di rumah, memakai masker, dan jaga jarak. Semoga Tuhan memberikan kekuatan bagi kita melawan virus corona. Terima kasih dan penghargaan yang Kita mau menuju ke arah Indramayu atau ke arah Prambanan, ke arah Timang, ke
tempat demi zonasi ini akan ada beberapa tindakan-tindakan atau beberapa intervensi-intervensi yang dilakukan untuk bisa memutuskan rantai penularan secara lebih pada daerah yang lebih terkonsentrasi sehingga betul-betul Thank you.
sebagai peringatan dan dasar dalam mengambil berbagai kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 di wilayah masing-masing secara akurat dan tepat sasaran. Thank you.
lagi kesimpulan dari kita semuanya ya, terkait dengan dapat dengan Thank you.
Rp7 juta. Ayo daftar untuk menjadi peserta. Caranya, follow salah satu akun medsos El Shinta di YouTube, Instagram, dan Facebook. Kirimkan bukti bila kamu sudah memfollow salah satu akun tersebut ke Twitter Radio El Shinta. Lalu dengan siaran El Shinta untuk mendapatkan link Zoom Meeting Quiz El Shinta. Ayo, buruan daftar. Untuk lebih lengkapnya, klik medsos El Shinta dan elshinta.com. 42-50-64 Samantha 0857-1596-4229. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Thank you.
sebagai penutup apa dok? Jadi melihat yang apa yang dilakukan oleh Bu Yati agar ke depan kita bisa betul-betul menekan penularan dan penyebaran COVID ini bagaimana? Ya, jadi pengalaman Bu Yati itu sendiri yang dilakukan Bu Yati itu karena tiga persen sudah sampai tingkat kecil seperti itu. Jadi itu dicontohkan. Jadi mohon kepala pemerintah daerah kebetulnya mengambil contoh Bu Yati kemudian di copy, dipaste, diinformasikan ke tempat-tempat lain tadi sehingga bisa meluas komunitas yang perlu di tingkat RT RW di Bandung semuanya tergerak untuk ikut terlibat dalam penanganan pandemi. Itu yang paling penting. Tapi sampai RT ya di Bandung ya? Iya, sampai RT. Nanti kita tahu lah sampai Z-nya warganya ya Pak RT, kepala pandemi. Iya, saya juga di sini di kompleks rumah saya juga punya WNA, SP dan sebagainya. Jadi juga di ini kalau diingatkan untuk terserah tanpa pesan ini bisa menekan semua warga ada warga kepala di perusahaan karena suatu hal bisa kita tolong sebagainya. Jadi komunikasi yang WNA itu ada warga di DKI juga demikian. Nah ini tinggal mungkin menurut ini kalau kita nanti saling tukar pengalaman ya secara nasional gitu kan perlu kita sampaikan kepada kepada kami karena di dalam perekrutan warga WHO waktu saya belajar itu ada tulisan sakit berkaitan itu ingin ke frontline every month they best dan ingin bahwa masyarakat adalah garda informasi penanganan COVID-19.
waktu Indonesia Barat. Sudah makan siang? Tetap gunakan maskernya. Minimnya personil tim pemakaman jenazah COVID-19 di Kabupaten Banjarmasin, Jawa Barat siang ini terpaksa ke lokasi pemakaman dengan jumlah seadanya, mengingat semua tim pencalon BPBD terkonsentrasi di titik-titik bencana banjir. Pukul 13.19 waktu Indonesia Barat. Mendengar, Anda mau hadiah senilai 1,1 juta rupiah? Tentu mau ya. Ayo ikutan kuis Boom Hadiah di Zoom El Sinta. Dalam rangka hari ulang tahun ke-21 El Sinta News and Talk, kami kembali menggelar kuis berhadiah total puluhan juta rupiah. Cara ikutannya gratis dan mudah saja. Follow salah satu akun media sosial El Sinta, lalu Anda kirimkan buktinya ke akun Twitter Radio El Sinta. Dengarkan setiap hari siaran El Sinta untuk bisa mendapatkan link Zoom Meeting kuis El Sinta. Peserta yang berhasil menjawab pertanyaan ini yang tepat dan cepat di pertama pada saat ini semuanya 1,1 juta rupiah. Ayo dengan jangan sampai ketinggalan untuk meraih hadiah dengan nilai jutaan. Untuk lebih jelasnya ada di beberapa media sosial El Sinta dan juga El Sinta. Presiden Joko Widodo demi kepentingan bangsa. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan sambutan di acara penandatanganan kesepahaman bersama Forum Pertides. Kita simak laporan Ragil Stari. Pemerintah akan terus memperkuat pembangunan desa dengan dukungan dari tidak sebagai bagian yang konek dalam sistem pemerintah, administrasi pemerintahan. Keinginan dari Bapak Presiden untuk memperkuat desa adanya koordinasi tersebut dengan menurut beliau sesuai untuk kepentingan bangsa. Pendengaran dalam acara ini dihadiri
Sari dari Jakarta, Raja Lestari melaporkan. Presiden Joko Widodo demi kepentingan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan sambutan di acara penandatanganan kesepahaman bersama Forum Pertinas. Kami update informasi lalu lintas di sejumlah siang ini kami awal dari ruas tol Jagorawi dengan agak IBJ Bogor kilometer 15.200 arah ke Bogor pada perbaikan jalan di lajur 1 atau lajur kiri dan juga di jalan Cawang menuju ke Taman Mini Indonesia Indah Cibubur Bogor dan hingga ke Ciawi lancar arah sebaliknya juga lancar beralih ke tol Japek 2 Elevated Jati di Cikarang Pusat kilometer 40 dan Tambun kilometer 22.500 arah ke Cawang pada pekerjaan pembangunan parking bay di lajur bahu jalan atau di sebelah kiri. Hati-hati di Tambun kilometer 21 dan Cikarang Pusat kilometer 41.500 sampai 3 ada pekerjaan pembangunan parking bay di bahu jalan. Masih di tol Japek di Alipetit Kunir menuju Tambun Cikarang dan ke Karawang siang ini lancar arah sebaliknya juga sama lancar. Kemudian bergeser ke tol Japek Bogor dari Cibitung kilometer 24 arah ke Jawa Barat ke Cibitung kilometer 14 Deputi Bidang Meteorologi
Meteorologi BMKG.